suka musik ukulele ini sudah sejak papa umur seperti lima tahun tadi. Berkarya sebagai pemain musik ukulele sudah menjadi pilihan bagi Gaspar Nicholas Tulalesi yang eksis di ranah musik etnik. Demi menyalurkan kecintaan terhadap alat musik ukulele, pria yang akrab disapa Nico ini seakan tak gentar dengan kemunculan alat musik berbasis teknologi digital di masa sekarang. Dengan ciri khasnya, Nico makin mantap memilih berkarir dengan ukulele, walau kadang harus bersusah payah mencari panggung untuk dibilang eksis. Bagi kebanyakan warga kota Ambon, menyebut nama Nico Tulalesi, ingatan orang akan tertuju ke alat musik petik tradisional ini. Apalagi kalau berbicara seputar musik ukulele, sudah pasti nama Nico Tulalesi sangat diidentikan. Perjalanan karir Nico sebagai pemain musik ukulele nampak tersirat dari bilik rumah mungilnya. Kecintaan Nico terhadap ukulele terlihat jelas dari berbagai koleksi ukulele yang terpajang di sudut ruang keluarga. Koleksi inilah yang memperjelas jati diri Nico sebagai pemain mania ukulele. Kesukaan Nico memainkan ukulele tidak sekedar pengisi waktu. Hobi ini juga ditebar ke tengah keluarga. Setiap kali berinteraksi dengan anggota keluarga, ukulele seakan menjadi penyambung komunikasi. Kebiasaan inilah yang makin dilakoni hingga saat ini. Ingkon? Papa setiap hari main ukulele, papa yang bosan kan? Nah, tidak bosan lah Lincoln, karena papa main ukulele itu sudah dari waktu papa masih anak-anak seperti umur Lincoln begini. Jadi ukulele ini musik tradisional orang Maluku. Jadi orang Maluku mesti bisa main musik ukulele. Tapi waktu kecil papa sih main ukulele, ini ukulele dari kayu, tapi papa main ukulele yang dari tempurung kelapa, yang seperti ini. Nah ini nih beda, ini kayu, ini tempurung kelapa, ini khas Maluku. Bunyinya dari tempurung kelapa dan bunyinya lebih nyaring. Bagi seorang Nico, bermusik itu harus dilakoni dengan sepenuh jiwa. Prinsip inilah yang membuat kedekatan Nico dengan keluarga selalu terbangun lewat permainan ataupun perantara ukulele. Keseharian Nico sebagai seorang kepala keluarga tidak berbeda jauh dengan bapak rumahan lain. Dirinya selalu menyempatkan waktu untuk membangun komunikasi intens bersama keluarga, salah satunya melalui musik etnik ini. Selain dengan keluarga, Nico juga menyempatkan untuk berbagi pengalaman bermusik ukulele bersama kerabat yang punya hobi yang sama. Dari momen seperti inilah, Nico semakin bertekad untuk konsisten mengembangkan musik ukulele terkhusus di Kota Ambon.